Lu gak pengen kawin, Cuk? Saya ini normal, Bang. Ya kepengen lah. Udah siap? Kalau saya sih dari dulu juga udah siap. Cuman sampai sekarang belum ada perempuan yang siap jadi bini saya, Bang. Kadang-kadang saya suka iri sama Abang. Apa yang bikin iri dari gue? Saya boleh jujur nih, Bang. Ya jujur tuh bukannya boleh, mesti. Tampang Abang kan boleh dibilang kagak bagus. Nanda juga kagak ada. Lu jujur apa ngelembek? Terus kenapa? Kok bisa dapetin bini kayak Mpok Oneng gitu? Itu namanya jodoh. Terus jodoh saya siapa ya, Bang? Kalau jodoh lu gue tahu, cu. Orang yang cakep. Kayak anak gue. Cuma sayang, cu. Kenapa, Bang? Sebelum ketemu aman lu, keburu meninggal. Kenapa sih, Mak? Dari tadi cembetut aja. Gua lagi bete. Mana perut lapar. Gua kagak ngapa-ngapain lagi. Jadi, Mak maunya ngapain? Ya enaknya sih sambil nunggu maghrib, jalan-jalan ke mall. Ngapain ke mall? Belanja. Emangnya Mak punya duit? Itu dia. Tapi kan paling kagak bisa cuci mata. Dari mana itu? Dari rental, Mak. Abis nyawa VCD. VCD apaan? Ada apa dengan cinta? Apakah ia tahu? Sama kenapa harus jelangkung? Hati-hati lo, Ip. Sekarang yang nyewa sama yang nyewain PCD bajakan bisa ditangkap polisi. Ini PCD bajakan apa yang bukan, Mae? Kalau PCD bajakan biasanya gambarnya buram. Ini deh, gue tes dulu di PCD bajakan apa bukan. Nah, Bina. Gue numpang muter VCD ya. Maaf, Mak. Saya lagi nonton. Doaku menyertaimu. Ini kan tiap hari diputer. Kalau kagak sempet nonton sekarang, besok masih ada. Maaf, Mak. Kalau sekarang saya nggak nonton, saya bisa ketinggalan cerita. Kalau ketinggalan, lu bisa nyusul. Lagian juga, lu tega kalau si Said sampai ditangkap polisi? Maaf, Mak. Saya nggak ngerti kenapa saya nonton sinetron terus Said ditangkap polisi. Dengerin nih ya, si Said kan sewa nih PCD ini, ya. Gua kagak tahu nih asli apa bajakan. Kalau sampai bajakan berarti si Said bisa ditangkap polisi. Kalau si Said ditangkap polisi berarti itu gara-gara lu juga. Maaf, kenapa gara-gara saya? Soalnya, lu kagak ngasih gue numpang muter PCD ini buat ngecek nih PCD asli apa bajakan. Mak! Mak!
Ini gue. Mak kagak? Kagak. Aduh, makanya kalau dibilangin sahur jangan banyak-banyak makan telur rebus, nurut nape? Untung aja Oneng kagak pingsan. Cup, lu lihat emak kagak? Enggak. Cariin Gi. Cepetan. Po. Po. Apaan? Cari di mana? Tahu nyari di mana? Kira-kira emak pergi ke mana? Mana ya? Paling-paling juga ke rumahnya Po Minah. Ya udah, saya ke sana ya. Ya udah, cepetan. Eh, cup. Apaan, Po? Lu sih emang kebangetan. Rumahnya Po Minah sebelah sana. Mau kemana, Bang? Maaf, Mak. Bukannya saya nggak mau nemenin. Bukannya saya nggak mau ikut nonton. Saya mesti ngurusin dapur. Maaf, Mak. Boleh saya tinggal? Lama, masaknya ntar-ntar aja dulu. Maaf, Mak, enggak. Minah? Maaf, Mak, kalau gitu kompornya saya matiin dulu. Mendingan lu liatin sono malu di rumah Po Minah. Kalau dia lagi ngaji, lu biarin. Tapi kalau dia lagi ngerumpi, suruh buru-buru pulang dah. Eh, Oneng udah nyuruh si Ucup. Jalan gak Ucupnya? Ya jalan. Nyampe kagak? Ucup lu suruh. Bang Ucup lagi gak ada urusan apa-apa kok. Lu belum pulang? Belum. Cepet. Kagak. Jadi kenapa? Aduh. Abang kenapa? Bang Ucup, Intan boleh curhat nggak? Oh boleh, keluarin aja semuanya. Apa sih yang bercurhatin? Soal cinta. Boleh. Tapi apa boleh lagi puasa gini ngomongin soal cinta? Oh boleh. Puasa? Enggak. Nggak bikin batal? Kagak. Bang Ucup belum pernah dengar tuh ada ayat yang ngelarang orang ngomongin soal cinta di bulan puasa. Begini. Kak Intan, ada nggak? Ada, sebentar ya, Kak Intan panggilin. Kenapa tuh? Ini ganggu gue. Kak
Ya udah. Udah. Ucup sama Kak Intan lagi ngobrol, jangan suka ngerecokin. Ini nggak ngerecokin, Bang. Ntar nih, kalau si adek keluar, lu ajak main yang jauh ya, biar nggak ngerecokin Bang Ucup sama Kak Intan. Ya? Iya. Awas. Ada apaan, Bang Ili? Dek, main yuk. Ayo, tapi mainnya di sini aja. Adek lagi puasa, takut lapar. Abang mendingan puasanya batal aja deh, Bang. Enggak. Ya, Abang kan lagi sakit. Gua enggak sakit, cuma mules doang. Enggak ada panas dikit. Makanya lu kipasin supaya dingin. Curhatnya jadi enggak? Kak Intan sama Bang Ucup mau ngobrol di dalam dulu ya. Ada nggak mau ditinggal berduaan sama Bang Ili? Kenapa? Kan kalau yang bukan laki-laki sama perempuan, yang bukan muhrimnya berduaan, yang ketiganya setan. Intan. Hei, dari mana? Dari rumah, sengaja ke sini. Masuk yuk. Iya. Kak Intan, ada nggak mau ditinggal berduaan sama Bang Ili? Kan Ade udah bilang kalau laki-laki sama perempuan yang bukan muhrimnya berduaan, yang ketiganya pasti setan. Masih panas ya, Bang? Masih. Udah dah, ke dokter aja deh, Bang. Kagak usah buru-buru. Oneng anterin nih, Bang, ya. Barusan siapa? Temennya Kak Intan. Temen apa temen? Temen. Bukan pacar? Sebentar lagi. Neng, ambilin gue celana dong. Abang mau ganti? Iya. Yeah. Emangnya kenapa? Gue telat buka celana. Ntar nyuci sendiri ya. Emang lu kenapa? Geli. Pergi tarawih, bukannya dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Cup. Mau ke masjid ya? Iya. Kok berdirinya di sini? Lagi nunggu teman, Bang. Temannya cowok apa cewek? Cewek. Alhamdulillah. Oh, Bang Juli mana? Kagak berangkat, dia lagi moncor-moncor. Nah, lu kagak bareng masih Ucup ya? Tadi sih bareng, cuman di jalan tahu-tahu hilang.
Jangan-jangan diculik setan. Kalau bulan puasa, semua setan di penjara. Siapa tahu salah satu setan kabur dari penjara. Ya, masa si setan nyulik setan? Teman kamu nggak jadi terawih kali? Mungkin. Kita jalan aja yuk. Ntar terawihnya keburu dimulain. Iya deh. Ntar pulangnya bareng ya? Iya. Kamu tunggunya di mana? Di sini aja. Bukannya saya nuduh, bukannya saya nyangka. Saya cuma nanya, sendal saya kebawa sama Mak enggak? Kagak. Sendal gue nih. Maaf, Mak. Saya kira sama Emak. Kenapa sih setiap orang yang kehilangan sendal nanyainya ke gue? Maaf, Mak. Tadi waktu saya kehilangan sendal, semua orang di masjid ngasih usul supaya saya nanya sama Emak. Pulang lo. Iya. Selimut ame spraynya kemana, Bang? Gua taruh tempat cucian. Gua rendam di bak, abisnya kotor banget. Yang bener kotor. Kan baru Oneng ganti. Tahu dah. Lagi bawa apaan? Bawa gitu lah. Tadi pas berangkat, ente ngilang. Pulang dari masjid, ente buru-buru. Ada apa sih? Tadi gue ketemu cewek, It. Terus gue janjian mau pulang bareng. Cewek mana? Tuh yang rumahnya dekat seberang kali, dekat jembatan gantung. Niken namanya. Kalau rumahnya di seberang kali, bukan bareng, tapi ente anterin. Iya, maksudnya itu. Bang Ucup, biasanya kalau pulang taraweh nungguin Intan. Sekarang kok enggak sih? Sorry deh. Jadi sekarang mau pulang bareng apa enggak? Enggak. Bang Ucup masih mau di sini? Ha-ha. Oh, saya juga? Iya. Kalau saya sama Bang Ucup ngapain sih berduaan di sini? Lagi pacaran ya? Bang, perasaan tadi waktu Oneng mau berangkat terawih, ada sisa kolek setengah panci, Abang abisin ya? Iya. Terus sisa sayur sop sama perkedel, Abang abisin juga? Ya iya. Berapa kesurupan? Gue kan tadi puasa seharian, Neng. Nggak ada pemasukan. Yang ada pengeluaran melulu. Kan lu lihat tadi. 9 kali gue bolak-balik masuk WC. Hei, Jurig. Gue naruh alpukat 5 biji di tempat beras. Kagak ada. Itu punya Mak ya? Iya. Nah, saya kirain Oneng beliin buat saya. Lu mbat ya? Iya, Mak. Jangan, Mak! Dia datang dalam kehidupan gue.
ketika perasaan gue disia-siakan si Intan. Intan ngomongnya kayak penyair aja, Cup. It, lu jangan lihat gue luarnya aja, tapi lihat hati gue yang paling dalam. Gue ini sebenarnya laki-laki romantis. Maksud ente, kalau bulan Ramadan, pas sahur sama buka puasa, sibuk nyari makan gratis? Mak, masa juri di luar sih, Mak? Masa bodoh? Ntar juri tidur di mana? GP. Apaan sih GP? Emang gue pikirin. Maafin juri, Mak. Buka pintunya. Gue kagak bakal maafin lu kalau alpukat gue belum lu ganti. Lu jangan minta gue maafin. Jangan ngarepin gue maafin. Gara-gara alpukat doang. Begitu sewotnya mantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik ini siapa? Saya Yusuf bin Sanusi. Biasa dipanggil Ucup, anaknya Pak Uci. Saya temannya Niken. Katanya kalau mau main ke rumahnya boleh. Adik, kapan ketemu dengan Niken? Tadi waktu mau berangkat tarawih. Pak, Pak! Neng! 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 Mana ya? Niken itu anak semata wayang kami. Dia cantik, pinter, soleha. Terus Nikennya sekarang kemana, Pak? Sejak 5 tahun yang lalu, dia meninggalkan kami. Pergi. Meninggal.